kenapa Rani? Kan buat macam ni. Sakitnya. Dah tak ada jodoh, Cik Som. Nak buat macam mana? Tak ada jodoh, tak ada jodoh lah, bang. Tapi kenapa lah cakaplah lah menit macam ni tak cakap awal-awal. Abang tahu tak 3 hari je lagi, bang? 3 hari je lagi. Mana nak sorok muka ni kalau orang datang ke mama nanti? Aduh, bang, sakit kepala, bang. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu, Naira? Daripada start dia koma, I mean ditidurkan, saya jaga dia dari sampailah hari ni, 12 hari. Waktu last dia hembuskan nafas terakhir tu memang kami ada dengan dia lah. Since doktor pun bagi tahu one day before dia tak ada ni, doktor bagi tahu dia dah tenat. And kami memang ada dengan dia the whole day. Dia hembuskan nafas terakhir pun depan kami, saya, suami dan dengan mak lah. Abah kena, first kali dia batuk biasa je sebenarnya. Then kami ingat dia batuk biasa, tapi rupanya bila diagnose, doktor cakap dia kena kuman dalam paru-paru. And then dia punya, actually the damage tu already sangat teruk lah sebenarnya, abah. So bila doktor dah cakap tak ada chances untuk dia getting better, and kita orang pun slow-slow untuk terima lah sebenarnya. Lagipun dengan usia dia yang macam tu, kita tak boleh nak expect dia sihat. Dia boleh pulih macam biasa kan. Ada, sebelum tu dia ada telefon saya, ajak pergi jemputan kahwin di Bido. InsyaAllah lah saya cakap. Tapi sebelum tu saya dengar dia dah masuk hospital 2 minggu. Dia pergi dekat melawat macam tu. Dah ada kata diorang tak sedar kan. Saya balik melawat jugalah 2-3 kali kat hospital tu. Sebelum dia koma, itu yang last sekali lah yang dia cakap tu. Kata dia nak ikut balik ke Teluk Intan tu. Itu je last yang dia dapat dia cakap dengan saya. Sejak saya mengenali beliau ni memang seorang yang pendiam. Pendiam dan dia tak ada cerita banyak lah. Dia tak ada cerita pasal orang ke, tak cerita pasal apa. Dia kalau bercakap dengan kita tu, dia akan cerita pasal kita berdua je. Dia tak nak campur pasal orang ketiga, dia ni tak betul, tak ada. Itulah yang selama ini saya mengenali arwah. Dan dia, macam saya cakap lah, dia tidak akan bercakap mengenai orang. Contoh kalau macam kita berdua ni, dia akan bercakap pasal kita berdua je. Saya pun masih dah lama tak jumpa dia. Last rasanya bulan puasa tahun lepas kot, itulah jumpa sekali. Betul sebelum tu, sebelum puasa tu, dia pernah lah tengok saya punya show di Matic, Cucu Wan Lebor. Masa itu pun nampak dia pun macam dah tak apa sihat sangat kan. Bertegur macam biasalah, abang gini. So saya cakap last rasa tahun lepas rasanya baru jumpa dia masa berbuka puasa. Itu je, lepas itu dah tak jumpa lah. Saya mengucapkan salam takziah lah kepada ahli keluarga. Saya mendoakan semoga rohnya ditempatkan di bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman.